Kepolisian Daerah Lampung dalam hal ini membenarkan bahwa adanya suatu kejadian yang sempat viral di media sosial, di mana dalam akun berinisial WBP melalui akun Facebook itu telah disebarkan informasi tentang adanya dugaan seorang oknum anggota Polri yang berada di suatu tempat kejadian perkara, yaitu di wilayah Kota Bandar Lampung, di mana seorang anggota Polri tersebut diduga telah melakukan penodongan senjata. Namun sebenarnya fakta yang terjadi adalah anggota Polri tersebut datang adalah dalam rangka memediasi di antara kerabat atau salah satu warga yang telah bermasalah. Namun kehadirannya itu tersebut sempat terjadi dorong-dorongan. Pada saat terjadi dorong-dorongan tersebut, anggota tersebut berupaya untuk melerai. Namun ada seseorang yang mendokumentasikan peristiwa tersebut seolah-olah adanya suatu dugaan penodongan. Bahkan di antara gambar tersebut sudah ada yang melakukan pemukulan ke salah satu daripada anggota tubuh daripada anggota itu sendiri, maksudnya kepada para perekam itu sendiri.